Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Sumber Pos UIN Araniri melaksanakan pelatihan jurnalistik tingkat dasar pada Minggu 2 Oktober 2016 di Aula Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Araniri. Pelatihan yang dibuka langsung oleh Wakil Rektor 3 UIN Araniri ini diikuti oleh 85 peserta dari mahasiswa dan pelajar. Pergelaran kegiatan ini sempat terganggu oleh padamnya listrik. Kendati demikian, pelatihan tetap berjalan seperti jadwal yang ditetapkan. Dalam pelatihan tersebut, peserta diberikan materi mengenai kode etik jurnalistik yang disampaikan oleh Divisi Advokasi AJI Banda Aceh, Juli Amin. Materi Strike News diisi oleh wartawan okezone.com, Raiful Mudasir, serta materi foto jurnalistik diisi oleh Muksalmina. Pelaksanaan pelatihan jurnalistik tingkat dasar sendiri merupakan wadah belajar bagi orang yang baru bergiat dalam bidang jurnalistik. Hasil pelatihan ini diharapkan peserta bisa memahami dan mengaplikasikan kegiatan jurnalistik, seperti selalu patuh pada kode etik jurnalistik. Dari Banda Aceh, Ali Akbar, Sumber Pos TV, melaporkan.